Afif, kembali lagi guys, kita saya Bang Afif. Di sini saya akan membagi sesuatu yang kalian request, yaitu Bang, kamu pakai perekam layar apa sih? Kok jelas banget. Terus buat YouTube kamu pakai perekam layar apa? Nah, ini guys jawabannya dari kalian semua, akan ku share di sini. Aku pakai perekam layar, yaitu ini guys, perekam layar biasa namanya di Play Store itu namanya itu perekam layar gitu aja. Kalian lihat nih ya, kalian download di Play Store, cari aja namanya perekam layar gini aja guys. Lah ini screen recorder no ADS. Kalau di Inggrisannya gini, screen recorder ADS guys, seperti ini. Oke. Screen recorder ADS, karena aku udah install, jadi kalian harus install dulu, terus dibuka ya. Kalian buka seperti ini. Ini aku lagi record. Ini ada record-recordanku semua, udah langsung masuk. Enaknya perekam layar ini bisa duo speaker dan duo audio. Jadi kalau kalian ngomong sama game orang lain, nanti kita buktikan ya. Kalian mabar sama PUBG, kalian membuat konten, kalian itu bisa ngomong sama mereka. Jadi enak. Ini speaker 1 dan perekam layar udah ngerekam. Jadi ada 2. Jadi perekam layar ini sangat recommended buat kalian seorang konten kreator gaming atau yang lainnya, bisa lah pakai ini. Terus videonya itu bisa diatur. Nah ini waktu sebelum merekam bisa diatur guys, ini bisa dilihat format filenya itu MP4 guys. Kalian enak, jadi kalau ngedit itu enak. Lucu ya, wos bro. Terus ini gua gunakan mikrofon sebelum kalian merekam layar, ini harus digunakan ya guys. Terus ini keunggulannya perekam layar ini ya, kalian itu bisa sampai 4GB, sampai fullnya itu 4GB. Audionya udah 2 ya. Ini format-formatnya ini. Batasnya sampai 4GB guys, sangat banyak sekali ini. Kalian bisa atur sendiri ini, karena aku lagi ngerekam, jadi nggak bisa ini. Jadi aku ini nggak bisa untuk mengatik-atiknya, agar nanti nggak error. Ini aku merekam layar sendiri, apa sih itulah. Ya udah, itu ya saran gue, kalian download perekam layar, kita buktikan langsung ke gamenya. Oke, kita terima dulu invitannya. Halo dengar nggak suaraku? Guys, ternyata tadi udah dengar. Halo. Halo bang. Oh, dengar gak suaraku? Kan guys, perekam layar ini sangat enak ya untuk digunakannya. Bisa mabar. Anjir, panas sekali sih. Bisa mabar dan dual speaker dan dua audio. Jadi kita enak guys, kalau sama teman itu ngomong bisa. Jadi nggak error gitu. Menurut aku kalian harus download ini ya, perekam layar. Udah ya, aku udahan dulu, bye. Kasian tuh. Lah, mantul. Jadi enak guys, perekam layar itu enaknya gitu. Nah, ini lihat. Ini lagi kalian bisa notifikasinya itu di atas ya. Kalian harus geser dulu notifikasinya perekam layar. Nah, ini masih berjalan perekam layarnya, guys. Dan enaknya ini nggak ada watermark. Perekam layar yang ada watermarknya yaitu yang paling enak itu ini. Jadi di sini nggak ada kayak sponsornya. Oh, perekam layar itu kan mengganggu, kayak do recorder itu ada di sininya, ada gambarnya lah. Ini jalan satu-satunya keluar kalau kalian ingin perekam layar yang paling valid dan paling terbaik. Menurut saya ini yang paling terbaik. Terus nggak ada watermark, seperti itu nggak mengganggu editan kita. Sampai situ aja ya, itu perekam layar yang saya gunakan. Yang kalian tanya-tanya, itulah perekam layarnya.
Thank you yang udah nonton, jangan lupa di subscribe dan di like channel YouTube Bang Apip. Terus di komen jika ada masalah tentang perekam layar ini. Oke, okay? Bye bye, see you next time.